Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Acting Lisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat, terupdate seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini ada Ayu dan juga Dr. Tan Yunita yang sedang perawatan kecantikan. Dan di sini Ayu Ting Ting mengajak Dr. Tan untuk segala liburan ke luar negeri. Rencana liburan Ayu adalah awal Februari nanti. Doakan semoga Ayu sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya nih, ada kehebohan dari Ayu Ting Ting dan juga Kua Cirebo. Bagi sahabat semua yang ingin duet joget bersama dengan Ayu dan juga Kua Cirebo, di sini ada petunjuk dan juga cara-caranya nih ya. Duet bersama dengan Ayu Ting Ting bergoyang Kua Cirebo. Joget duet merenteng bersama dengan Kua Cirebo dan juga Ayu Ting Ting. Di sini sahabat bisa langsung ke Instagramnya Kua Cirebo dan langsung pilih gambar Ayu Ting Ting dan langsung duet bersama Ayu Ting Ting. Dan semua yang beruntung akan mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah dari Kua Cirebo dan juga Ayu Ting Ting. Jangan sampai ketinggalan ya sahabat semua, goyang merenteng bersama dengan Kua Cirebo dan juga Ayu Ting Ting. Meninggalkan goyangan Ayu Ting Ting bersama Kua Cirebo, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan Edu Hakyo yang hari ini sedang belajar nih, masih belajar bahasa Korea nih bersama dengan para guru senior tentunya. Semoga selalu lancar untuk Ayu Ting Ting. Dan hari ini juga Ayu Ting Ting ternyata bertemu dengan seorang desainer yaitu Rika Wirjes. Sepertinya akan ada debut penampilan Ayu Ting Ting terbaru nih pemirsa, karena Rika Wirjes adalah salah satu desainer ternama yang memang sangat digemari oleh para artis Indonesia. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan terima kasih untuk pertolongannya yang selalu ada nih Rika Wirjes. Wah, sepertinya akan ada gaun terbaru yang Ayu Ting Ting gunakan nih. Penasaran kan? Mimin juga penasaran. Pastinya Mimin akan selalu memberikan informasinya nih untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini juga ada ungkapan bahagia Rika Wirjes untuk Ayu Ting Ting yang dituliskan di Instagram pribadinya. Udah lama gak ketemu kesayangan Ayu Ting Ting, tetap aja baik hatinya, gak berubah. Rika, makasih udah selalu setia, tulis Ayu. Meski Rika Wirjes dan juga Ayu Ting Ting jarang bertemu, namun setelah bertemu mereka akrab banget nih. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Rika, semoga selalu sukses ya segala kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga, di sini ada Ayu Ting Ting yang mengucapkan happy birthday untuk dokter kesayangan Rocky Chuan 87. Happy birthday untuk dokter, sehat selalu panjang umur, semoga selalu bisa menjaga silaturahminya bersama Ayu dan juga keluarga Derma Pro Jakarta. Setelah capek-capek, Ayu Ting Ting akhirnya sarapan dengan 2 telur mata sapi dan juga makanan-makanan yang lainnya super lezat. Dan informasi selanjutnya juga, kegiatan Ayu Ting Ting langsung nih pemirsa disambung dengan kegiatannya di Brownies TV bersama dengan Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan juga pastinya ada Bang Wendy Cagur. Dan sepertinya hari ini Wendy Cagur tidak hadir pemirsa, digantikan oleh Boba Castello dan juga sahabat tersayangnya. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies hari ini. Brownies manis, tentunya ada Ayu Ting Ting yang manis. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Inilah informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang pastinya Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah tanpa rekayasa atau hoak-hoak belaka ya. Mimin sajikan langsung dari story Ayu Ting Ting yang pastinya terpercaya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menikmati kegiatan Ayu Ting Ting hari ini.
bersama dengan sahabat-sahabat di Brownies TV. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting dan pastinya ditunggu-tunggu oleh sahabat semua di rumah. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku lagi mau nyemilin ini salah satu cemilan favorit aku dari Ting Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia kering. Enak banget guys. Di dalamnya tuh ya ada daun kemanginya, wangi banget. Cuma aja sih Ting Ting Kuliner. Wajib banget dicoba. Lagi kalau makan ini nggak mau berhenti. So yummy. Boleh order di Ting Ting Kuliner. Lagi juga kapok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni Depok. Aduh. Lihat bumbunya, guys. Kalian makan pakai nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Sumpah. Pedasnya pas. Kalau udah makan ini enggak mau berhenti. Aku gak nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favorit nih dua, lumpia kering sama kapok. Enak banget. Sumpah udah tak tertandingi pokoknya ini ya, paling the best. Pokoknya tok banyak buat kerja setiap hari nyemil. Buruan di order ter the best nih, lumring sama kapoknya. Aduh, pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik. Cobain sekarang juga order. Karena cepet banget abisnya Ting Ting Kuliner, guys. Ini guys, makaroni bisa kalian order di Ting Ting Kuliner. Sumpah gak mau berhenti. Apalagi nih, lumring lumpia kering. Yummy banget. Ini yang terbaik. Bumbu-bumbunya pakai tangan-tangan. Aduh, rasanya ini gurih, enak. Ini pedes manis, aduh, tapi pedes oke banget. Cuma Ting Ting Kuliner yang punya. Buruan nyobain. Stop that and not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right.
lay dead. Will you regret everything that you did? That you